Kita makan sama plastik mas, karena sampai pagi ya bisa terurai dalam 100 tahun mas. Ingat mas. Makan yang belakang kita kasuran. Gak seperti kota yang besarkanku, semua terkontaminasi. Selamat siang juga menjelang sore. Oh ya, ini dengan diadakannya kegiatan ini untuk apa? Ya intinya sih satu untuk bersih-bersih rutin dalam setengah bulan sekali kegiatan saya di anggota gempa. Yang kedua kali untuk meningkatkan prestasi anak-anak biar terbiasa dalam hal menjalankan kebersihan. Bersih itu karena bukan bersih lingkungan saja, bersih hati dan bersih otak juga. Tujuan diadakan organisasi ini untuk apa Bang? Ya tujuannya bersifat sosial dan budaya, bangsa dan agama. Dan saya juga punya sifat donasi terhadap bencana apapun dalam kegiatan lingkungan, kegiatan gempa ini. Kira-kira dibentuknya gempa ini kapan? Ya baru seumur jagung, baru pas 17 tahun, pada tahun 2019. Ya sama-sama.